saya cuma bisa buat opor ayam. Itu juga belum dimasak. Ayamnya masih dikandangin ya, Kum, ya? Kamu masih mending, Kum, mau masak opor ayam. Saya nggak tahu mau masak apa. Kamu mah enak, Ceng. Dimasakin sama Mas Suha. Justru itu, karena dimasakin sama Mas Suha, jadi saya nggak tahu mau masak apa lagi nih, ya kan? Kamu nanya saya, Ceng. Hah? Nanya apa? Itu tadi kamu bilang nggak tahu mau masak apa. Doi, kamu mendingan diem dulu ya, Doinya. Ini teh puasa terakhir, Doi. Saya pengen puasa terakhir saya ini bersih. Pahalanya terjaga. Ya. Siapa, Ceng? Jaga puasa kamu, puasa terakhir, Ceng. Ternyata cobaan terberat saya selama puasa ini adalah menghadapi Idoi, Kum. Saya, Ceng. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Tarik nafas sedikit, Ceng. Buang. Astaghfirullahaladzim, Kum. Mendingan saya pulang aja ya, Kum, ya. Ke rumah saya. Kutan! Tuh kan, aduh ampun. Semua emosian, Ceng. Tarik nafas lagi, tarik nafas lagi. Pikir yang enak-enak. Hari puasa terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana? Mau kemana? Ke musola dong, Kisana. Ini kan hari terakhir puasa. Kita harus mengisi hari ini dengan gerahan-gerahan yang bermanfaat agar supaya kita dapat paha. Lah. Oh. Gitunya. Silakan Kang Dadang. Mangga. Musola sudah menunggu Kang Dadang. Mangga. Silakan. Bang Dadang. Kok kalian enggak ke musola? Kang Dadang. Asar teh masih lama tuh Kang Dadang. Astagfirullahalazim, doi. Zuhur atuh, doi. Astagfirullahaladzim, Kemet, kelakuannya dari dulu gak pernah berubah, gak pernah nungguin orang kaya mau sholat berjamaah di musola coba. Astagfirullahaladzim, gak pernah berubah dia. Saya pulang aja ya. Assalamualaikum ya. Aduh. Ini mah suka-sukanya nih. Kan dia orang kaya, Kum. Jadi menurut dia bebas mau sholat kapan aja. Bebas gak? Bebas. Maling ya. Batal saya kalau ketemu Dadang. Waalaikumsalam.